Ratusan pedagang mengantre minyak goreng di Pasar Impres Manunda, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu pada hari ini Selasa 22 Maret 2022. Di pasar, harga minyak goreng ini dijual seharga Rp14.000 per liternya. Sejak pagi pedagang terus berbondong-bondong sambil membawa jeriken berukuran besar. Bagaimana pantauan saat antrian minyak goreng ini akan dilaporkan Rekan Fandi Ahmad, reporter dari Tribun Palu yang sudah bergabung bersama kami. Silakan Rekan Fandi. Ya, baik Dea. Pemerintah Sulawesi Tengah melalui PT Perusahaan Pedagang Indonesia atau PPI Cabang Palu kembali mendistribusikan minyak goreng curah kepada para pedagang tradisional. Distribusi minyak goreng curah kali ini dilakukan di Pasar Impres Manunda yang berlokasi di Jalan Bayan, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Pihak PPI Cabang Palu sebelumnya juga telah menyalurkan sebanyak 8 ton minyak goreng curah di Pasar Masomba pada 18 Maret 2022 kemarin. Adapun pendistribusian di Pasar Impres Manunda, pihak PPI menjual seharga Rp14.000 per liternya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2022. Dan pantauan kami di lokasi sejak pagi hari memang ratusan pedagang berbondong-bondong untuk datang ke lokasi pendistribusian sambil membawa jerigen berukuran besar karena memang untuk saat ini kondisi di Kota Palu harga minyak goreng termasuk minyak curah itu berada di kisaran Rp17.500 hingga Rp20.000 per liter. Dari hasil komunikasi kami dengan pihak PPI Cabang Palu, ada sedikit perbedaan pendistribusian minyak goreng antara Pasar Matoma beberapa hari lalu dengan Pasar Impres Manunda yang digelar sejak pagi hingga siang tadi. Di mana para pedagang dibatasi jumlah pembeliannya sebanyak 5 jergen karena banyaknya jumlah antrian. Hal ini berbeda saat pendistribusian yang dilakukan di Pasar Matoma karena tidak teramai di Pasar Manunda, sehingga pada saat pendistribusian kemarin ada pedagang bisa mendapatkan sampai 20 jerigen. Demikian deh. Baik, terima kasih Rekan Fandi. Dan berikut Tribuners, kami tampilkan hasil wawancara bersama Branch Manager PPI Palu, Tri Surjanto, selengkapnya. Merupakan penyaluran yang kedua. Kami dari PT PPI, Perusahaan Pedagang Indonesia Cabang Palu, yang ditugaskan sama pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan RI untuk menyalurkan salah satu BUMN untuk menyalurkan minyak curah di pasar-pasar. Tentunya kami bekerja sama dengan perindak provinsi maupun kota. Jadi untuk Sulawesi Tengah kami ngambil dua titik yaitu Pasar Masomba dan Manunda. Hari ini di Manunda, Pasar Manunda mendistribusikan sebanyak 8 ton. Jadi kerjasama dengan kepala pasar untuk mendistribusikan ke pedagang-pedagang yang ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.